Iya, Miss, saya mau kerja ke Hong Kong masih bisa nggak, Miss Yo? Loh, you orang ngerti kerja iso apa ora? Lah kenapa? Maksudnya ini loh, Miss. Kan usia saya udah lanjut. Udah lanjut itu berapa? Udah lanjut itu berapa? 51. 51. Terus kira-kira kamu sudah berapa lama di Indonesia? Di Indonesia sekitar 4 tahun. Nah, kenapa sudah umur 51 baru kepingin kesini? Iya, Miss. Sekarang di Indonesia lagi susah ini saya. Oke. Okay. Dulu kan ini loh, misalnya dulu ngurusin ibu saya, terus ibu saya sekarang udah meninggal gitu loh. Mm-hmm. Jadi saya pengen kerja lagi. Oke, dengan umur 51 itu apakah bisa? Ya bisa. Ada yang umur 51 bisa terbang, tapi kan nasib-nasiban. Benar nggak? Iya, Miss. Nah, iya, nasib-nasiban. Iya. Mungkin kalau kamu punya majikan yang lama, hubungannya bagus, kamu bisa telepon dia dan minta carikan majikan. Kemarin ada salah satu mbak umur 51 dicarikan majikannya. Oh, iya. Soalnya ini loh, Miss, sudah apa namanya yang aku urus itu udah nggak ada, terus nomornya udah hilang, nomor majikan saya. Nah ya itu, gunanya komunikasi. Jadi jangan pikir kalau sudah tidak ada hubungan, kalian nggak komunikasi satu sama lain. Karena kalau masuk PT, pastinya PT akan menolakmu. Oh iya, Miss. Dengan... Soalnya gini loh, dulu kan sering komunikasi, terus HP saya rusak, terus hilang nomornya kayaknya. Makanya seperti yang saya katakan, kemarin tuh ada mbaknya umur 51, dia di Indonesia. Dia minta tolong sama majikan yang lama, dicarikan majikan, apakah bisa-bisa? Jadi semua itu komunikasi perlu. Oh iya, Miss, kalau misalkan teman saya yang tadi gak apa-apa ya, Miss? Ya gak apa-apa lah, enak majikannya gelem. Tapi kamu harus proses ikut PT, tetap semuanya lewat PT. Iya, Miss. Iya. Jadi Miss Juni itu tetap percaya kalian pasti bisa selagi kalian ikut aturan. Iya, Miss. Iya. Iya. Ada yang lain lagi? Miss Juni, PT-nya di Indonesia, PT-nya di mana, Miss? Di Malang. PT apa, Miss? Aku lupa namanya, ntar tak kirimin aja kamu SMS ke PT. Tapi kamu sudah ada majikan. Oh iya, Miss, iya, Miss. Oke. Ntar prosesnya ikut Koko Thomas gak apa-apa. Iya. Ikut Koko Thomas ya, iya. Oke. Oke. Aku pergi temanku. Oke, terima kasih sayang. Iya, Miss. Karena itulah kegunaannya membangun hubungan. Karena kita itu tidak tahu kapan kita butuhnya teman kita. Kita juga tidak tahu apesnya diri kita. Benar nggak sih? Jadi saya lebih memilih buat kalian semua untuk belajar komunikasi lebih baik lagi. Komunikasi lebih baik lagi. Jadi janganlah nggak butuh, wis nggak usah digolei. Giliran kalian bingung, ngono perlu nih. Temanmu nggak mau mencarimu, kamu ngono butuh itu golei. Jadi saya selalu mengatakan bahwa bangun komunikasi dengan baik, bangun hubungan dengan baik, jangan saling bermusuhan, jangan saling membenci. Kalau ada kesalahan, kita sama-sama meluruskan, kita sama-sama menjadi satu agar tidak terjadinya salah paham. Itu saya selalu mengatakan seperti itu. Jadi buat teman-teman nih, saya selalu mengatakan tetap semangat dengan apapun yang terjadi. Dan ingat, nasib tidak ada yang tahu, berusaha itu lebih baik. Dan saya percaya buat kalian semua, umur itu bukanlah suatu masalah. Karena itu saat masih muda, bekerjalah dengan keras, dengan cerdas. Kalau kamu tidak ingin merasakan saat tua, kamu harus bekerja keras dan berpikir cerdas, sementara tubuhmu sudah tidak kuat lagi. Ini pesan saya buat teman-teman, masih muda, kamu harus memilih bekerja keras dan cerdas, atau sudah tua baru bekerja keras dan bekerja ikhlas. Jadi terserah itu pilihan ada pada kalian, makanya semangat teman-teman, jangan males-males, semangat mumpung masih muda. Kita tundukkan negeri beton ini, kita pulang dengan menggeret koper dan kesuksesan. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.